Oh um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya, Sri Kandi. Kali ini kita akan membahas tentang makanan khas Indonesia yang paling disukai negara lain. Makanan Indonesia memang terkenal dengan keasliannya, dan bagaimana mereka menunjukkan identitas bangsa. Tak heran kalau masyarakat internasional juga menyukai makanan-makanan khas kita tak terkecuali penduduk dari berbagai belahan dunia, seperti beberapa makanan berikut. Oke guys, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa hidupin tombol lonceng, supaya kalian bisa tahu update video terbaru dari aku. Yuk langsung diklik. 3, 2, 1. Terima kasih, silakan melanjutkan video. Satu, gaduh-gaduh. Makanan khas Jawa yang bisa disebut sebagai salatnya Indonesia ini cukup terkenal di luar negeri, terutama di Napoli, Italia. Hal ini karena gado-gado pernah diikut sertakan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari negara-negara lain dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki Keunikan bahan yang digunakan serta cita rasa yang dimiliki sangat tinggi. 2. Sop buntut. Sop buntut sapi. Selain digemari masyarakat Indonesia, ternyata juga disukai penduduk Spanyol. Mereka menyukai makanan ini sejak pertama kali kedutaan Indonesia di Italia mengenalkan keanekaragaman makanan khas kita. Kesukaan rakyat Spanyol akan hidangan sapi pun terpuaskan dengan adanya sop buntut ini, 3 tempe. Tempe yang terbuat dari kacang kedelai bisa digabungkan dengan cara menyajikan yang bervariatif. Namun tahukah kamu masyarakat Jepang membuat hidangan ini sebagai salah satu favorit mereka, loh? Berawal dari seorang yang menjual tempe dalam sebuah bazar kuliner Jepang. Sekali mencoba, mereka langsung menyukainya. 4. Rendang Selain disukai masyarakat Indonesia, makanan khas Sumatera Barat ini juga tersohor hingga seluruh penjuru dunia. Rendang berada di posisi pertama dalam jajaran 50 makanan dunia terenak versi CNN yang diadakan di Jerman beberapa waktu lalu rasanya yang khas dan keempukan dagingnya menjadi faktor penentu utama. 5. Nasi goreng. Setiap negara memiliki menu nasi goreng, namun rasa nasi goreng Indonesia lebih khas karena memakai bumbu lengkap. Tak heran kalau nasi goreng Indonesia juga sempat masuk dalam daftar makanan terenak di dunia. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama pun sangat menyukai nasi goreng khas Indonesia. 6. Mie goreng Pasangan nasi goreng ini bisa kamu temukan di mana-mana. Variasi bumbu dan bahan membuat lezatnya mie goreng khas Indonesia tak tertandingi. 7. Bakso Kuah sup dan mie memang menjadi bagian dari pelengkap bakso kita bisa menemukan bakso dimanapun. Ternyata, bakso jadi salah satu makanan favorit warga Tiongkok. Pasalnya, bakso yang ada di Indonesia dibuat dari daging sapi yang lebih menggugah selera. Ditambah dengan gorengan dan pangsit untuk pelengkapnya. 8. Sate Sate Padang dan Sate Madura menjadi varian yang paling terkenal sekaligus favorit banyak orang. Belakangan, tidak hanya wisata asing yang mencari dan ingin mencoba sate, tetapi sejumlah restoran internasional telah memasukkan sate dalam menunya. Wah, bangganya kuliner Indonesia semakin mendunia ya. Kalau kamu sendiri paling suka makanan yang mana nih? Silakan komen di bawah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.